Guys, kali ini saya akan membagikan tips merebus sayur brokoli agar tetap crunchy, kriuk-kriuk gitu, dan warnanya hijau. Tapi sebelumnya, tolong di subscribe, like, dan share dulu ya guys. Oh ya, dan jangan lupa tekan tombol lonceng agar tahu update dari dapur Lena. Oke, kita siapkan satu tangkai brokoli. Kita panaskan air, tidak usah terlalu banyak airnya ini karena akan berpengaruh pada warna nanti. Sayur airnya tidak perlu terlalu banyak. Kita tutup dulu dan tunggu mendidih. Sudah mendidih airnya, kita masukkan sedikit garam, sedikit saja ya guys, dan sedikit minyak goreng. Lalu masukkan brokolinya. Kita tutup kembali. Oke guys, kita lihat dulu apakah ini sudah masak. Kita coba patahkan sedikit ya, sudah ada terdengar crunchy, jadi udah bisa kita matikan, artinya ini masak. Kalau ditanya patokannya berapa menit untuk memasak sayur brokoli ini, kira-kira 2-2,5 menit udah bisa mendapatkan sayur brokoli yang kriuk-kriuk, crunchy, nggak terlalu overcook, dan warnanya pun tetap cantik hijau-hijau. Ini dia brokoli rebus ala dapur Lena. Terima kasih guys, semoga bermanfaat.